Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Gustavo Tochantins dan Hoki Caraka mendapatkan peluang. Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Hernando Ari. Begitupun dengan Bruno Moreira dan Flavio Silva, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Alan. Pada menit ke-27, Francisco Rivera mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang. Dan pada menit ke-38, Ricky Chawar yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih mengenai mister gawang. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang dan memiliki banyak peluang, tetapi skor 0-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir.